Untuk memasangnya, kalau ada konektor, masukkan konektor. Kalau tidak ada, langsung sambungkan di atas, di mounting seperti ini, langsung di tape. Kalau ada konektor seperti ini, pakai konektor. Karena kabelnya ada dua, konektornya pun dua-dua. Ini kalau saya kasih panjang. Lalu lipat sedikit. Ini lalu masukkan konektor. Untuk LN bebas. Karena kalau dilipat seperti ini tidak akan patah dia, dan akan menjadi tebal, maka akan kuat. Oke, selanjutnya pun sama, panjangkan sedikit. Lalu lipat, tujuannya dilipat agar tambah kuat, tidak mudah terlepas. Kalau tidak dilipat mudah terlepas ininya, jadi harus dipanjangkan lalu dilipat seperti ini jika mau kuat dan tidak terlepas. Nanti tinggal mengoneknya di atas dan seterusnya. Ini pun masih banyak lagi dan seterusnya. Ini masih ada banyak lagi, kita pun akan memasukkan konektornya lagi juga. Kita marking dulu lampunya, nanti waktu pemotongan dikurangi daripada garis ini karena ini yang luarnya, saya garis luarnya, nanti kita potong yang dalamnya. Connection ini karena L sama N bebas. Untuk lampu downlight bisa mana-mana L dan N. Untuk yang eding saya solasi saja karena sudah kita mounting. Mula-mula masukkan pinnya satu dulu, satu-satu. Setelah pin sudah masuk, baru kita masukkan sama-sama. Oke.
Oke guys, sudah siap guys. Nah ini 2, 4, 6. Ini lampu sementara yang dulu mau kita copot, mau kita buka. Ini lampu kamar.